Yan nih salah satu yang dari zaman dulu tuh ngikutin terus ya, makasih ya Yan. Sebenarnya yang deketin bukan kamu sih, aku juga banget. Dan untung banget lah dijagain sama si bodyguard-bodyguard ini juga. Seberapa persen dandanan Bu Broto membangun karakter? Sangat mempengaruhi sih. Kemarin tuh kalau masalah Mbak Jimmy nonton ya pas lagi datang ke Jogja terus bilang ke Haga yang make apa bagian kostum. Ini Bu Broto tiap hari gitu. Iya, kasihan ya katanya. Tapi sejujurnya ya, apa yang aku lakukan dari subuh jam 5 pagi kondean, ganti baju dan segala macam stagenan dari jam 7 pagi sampai selesai, kadang-kadang kita syuting juga sampai tengah malam. Aku sama sekali tidak merasa terbebani loh dengan si kebaya, stagen, dan kondean yang lumayan itu, yang gak bisa bikin sandaran itu. Dan dengan segala atribut itu memang membuat aku punya sekrup yang cukup kencang gitu untuk menjaga karakter Bu Broto. Emang harus segitu, harus serapih itu, harus setegas itu, harus sedominasi itu. Karena dia menjadikan wakil, ini dia presentasinya, lost man gitu. Untuk selalu siap dalam 24 jam, even dalam keadaan dia shock anaknya berita itu. Jadi mungkin akan jadi berbeda kalau tiba-tiba Bu Brotonya pakai bajunya kayak gini gitu ya. Jadi kurang, sekrupnya kurang kencang gitu. Jadi aku merasa senang sekali sih memakai kebaya dan kain kode itu dengan senang hati dan tulus ikhlas. Jadi itu memang mempengaruhi Bu Broto. Dan dari awal nonton serial Lost Man itu, aku yang pertama tanya sama Ropan ya, nanti di film kondean? Iya, oke, mau. Oke, mau. Jangan nggak kondean ya, harus kondean. Gitu. Karena itu ciri khasnya akan di situ. Gitu. Makasih ya. Terima kasih.